We prepare in the back side of this joke. Mungkin dan tamu-tamu kali ini memang sangat luar biasa. Jadikan musim ini lebih berbeda, lebih menarik, lebih segala sesuatunya. Bagi teman-teman yang sering datang ke musim mungkin akan terperangah juga. Ternyata musim ini bisa dibuat, bisa di... Terima kasih Mas Hemat atas bantuannya. Dan tak lupa kepada 40 seniman senimani yang ikut berpameran fundraising untuk kepentingan Museum Haji Hidayat yang kali ini diikuti oleh 40 seniman putra dan putri juga dari beberapa daerah. Ada yang paling jauh, mungkin dari Bali. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan fundraising kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman, para saudara dan lain sebagainya yang cukup membantu sehingga acara ini berjalan seperti semula atau seperti yang kita kendaki. Sekali lagi, perlu diketahui bahwa tanggal 30 April tahun 1994 Museum Haji Hidayat didirikan. Pada waktu itu jam pendiriannya juga sama dengan jam sekarang ini, sekitar jam 11. Dan pada waktu itu Bapak Haji Hidayat menyampaikan pidatonya juga dalam keadaan kepanasan dan beliau bilang bahwa sangat panas, berkeringat. Dan itu menjadikan suasana pada waktu itu menjadi ketawanan dengan lihat sikap Bapak Hidayat. Dan 4 hari sebelum itu, sekarang kita melakukan hal yang sama, pameran, menghidupkan kembali museum, yang ya insya Allah apa yang kita lakukan ini benar-benar Museum Haji Hidayat tetap bisa kita abadikan, tidak hanya kami, keluarga besar wajibnya, juga
para teman-teman seniman, juga para kolektor ataupun apapun juga institusi-institusi yang bergerak di bidang seni ikut membantu kami dalam hal melestarikan Museum Haji Hidayat. Yang selanjutnya, acara ini juga berkaitan dengan MAE. MAE adalah Magelang Art Event. Magelang Art Event ini tahun ini yang kedua. Yang tahun pertama, dua tahun yang lalu, pembukaan yang ketiga dari Museum Koyongjin. Dan yang sekarang, MAE itu sendiri bertemakan grup, di mana untuk tahun ini diikuti oleh 2 museum dan 15 art gallery di seputaran Kota Matia dan Kabupaten Magelang. Jadwal acara dan aktivitas apa aja dari MA itu ada di internet, bisa di besani. Dan juga tidak hanya acara seni rupa, tapi juga ada acara-acara budaya, acara-acara yang kesenian daerah, yang beberapa sudah dilaksanakan dan beberapa akan dijalankan sampai 1 bulan ke depan. Karena bertepatan juga bulan April itu adalah ulang tahun dari Kota Magelang. Museum Haji Hidayat ini terdiri dari 3 lokasi, yang di depan adalah Museum Haji Hidayat. Di sana ini sekarang kami melakukan pameran dengan tema Pioneer Number 4, yang di mana pameran ini dilakukan juga di UHD Museum. Jadi kami bagian dari pameran yang dilakukan bersama-sama 2 museum. Di sana atau tahun ini kami benar-benar ingin menyampaikan, atau mungkin ini yang pertama kali Bapak Haji Hidayat itu memamerkan semua karya beliau yang pernah diciptakan, terutama dalam perbedaannya itu di medianya. Misalnya oleh kertas, baik yang ada di kertas, kemudian ada di bambu, di akar, di batu, besi, kemudian ada lukisan yang terkecil 2x2 cm itu diciptakan dengan jarum, dan ada lukisan terpanjang, artinya tertinggi di lantai 2, juga ada lukisan yang terlebar, begitu pintu masuk itu ada lukisan terlebar yang diciptakan oleh Pak Hidayat. Dan untuk lukisan terkecil pernah beliau masuk di dalam Muri, dan juga lukisan yang terpanjang tidak dipamerkan di Museum Haji Hidayat tapi dipamerkan di Tripakti, itu juga yang terpanjang pernah masuk di Museum Rekor Indonesia. Jadi kami tahun ini kami memamerkan seluruh media yang pernah diciptakan oleh Pak Hidayat, yang kami punya kami pamerkan, keramik, terakota, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Galeri Haja Suwarni. Haja Suwarni adalah istri pertama beliau. Jadi kami mengabadikan 3 gedung ini untuk 3 orang tua kami. Di Galeri Haja Suwarni kami memamerkan dengan tema Untukmu Guru, diikuti oleh 40 seniman, mayoritas dari Jogja, dan mayoritas dari peserta pameran itu pernah diajar atau belajar dari Pak Hidayat. Dan memang di acara untuk menggurui ini, acara fundraising untuk kepentingan Museum Haji Hidayat. Museum Haji Hidayat, kita lihat 20 tahun yang lalu kinclong bersih, sekarang ternyata selama 20 tahun itu kami tidak bisa renovasi, kami tidak bisa mengecat ulang. Nah, ini ternyata butuh biaya banyak sekali. Jadi fundraising kali ini salah satunya adalah keprihatinan kami ini, kami minta toleransi dari para seniman untuk
ikut mengabdi apa yang ada di Museum Haji Widayat. Dan yang ketiga adalah di Asok Haja Sumini. Haja Sumini adalah istri kedua. Di sini adalah menjual buku-buku katalog, kemudian juga merchandise tentang Pak Widayat, kaos, kain, baju batik, segala macam, ada juga keramik, ada juga duplikat-duplikat yang kita buat dari segala macam media juga. Dan di belakang sana itu ada pameran karya Pak Widayat, lukisan yang bisa diperjualbelikan. Ada beberapa, karena ini fundraising, ada salah satu sahabat Bapak, dia tidak mau disebutkan namanya, dia ingin menjual lukisannya melalui sini karena fundraising itu. Saya minta untuk disebutkan namanya, dia tidak mau, jadi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Jadi karena ada fundraising dan dia merasa dulu dia dapat dari Pak Widayat, dia jual di melalui ke Asok Haja Sumini. Saya pikir sekali lagi sambutan dari saya cukup segini dulu. Kemudian Mas Tanto, kami mohon untuk memainkan satu tolong monggo satu dan dua. Terima kasih. Mami, dibantu lalu bayangkan. Ini aneh banget ini kok ini. Masa di mana? Di Museum Widayat yang terdiri dari tiga bagian, pameran The Pioneer for Haji Widayat di gedung museum, lantas kepada guruku to my teacher oleh seniman-seniman yang masih pada hidup, jadi akan di share dari pemain manajemen di Suwani PLTE dan di Suwani Art Shop. Itu ada karya-karya Widayat yang bisa dibeli. Jadi ini sama yang dikatakan dari Suwan ini adalah untuk fundraising. Terima kasih. My friends from overseas, maybe you cannot understand Pungki speech, but the essence of this exhibition, actually there are three exhibition. One take place in the Museum of Haji Widayat. What kind of books are exhibited there? All kinds of Widayat works from the collection of the Widayat Museum and from our collection. And then we have a second exhibition at the Suwarni Gallery, and that is a fundraising exhibition organized by Harry Pemar Management, and the works are from living artists, mostly still active artists. And the third is in the Sumini Art Shop. It's also for fundraising. There are works of Widayat for sale, mostly of the family. I hope you enjoy this event. Thank you. Terima kasih.